Selamat malam teman-teman dan adik-adik sekalian. Peringatan, game ini mengandung jump scare dan juga hal-hal yang tidak baik untuk dia tonton anak-anak dan mengagetkan anak-anak. Tadi ada peringatan ya. Konten ini hanya fiktif belaka, jika ada kesamaan nama toko, tempat kejadian ataupun cerita itu adalah kebetulan saja. Welcome teman-teman sekalian, adik-adik pencinta horor, kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara, dan kali ini kita akan bermain sebuah game yang bertajuk Sundul Bolong Revenge tuh. Yang sebelumnya game ini sebenarnya udah aku mainin teman-teman ya. Ini kulihatin ke kalian ya. Kalian ketik aja Winda Basudara. Winda Basudara Sundul Bolong. Udah gue mainin ya. Udah 3 bulan lalu gue mainkan. Tapi game ini katanya ada update besar-besaran, full patch, full update. Sebesar apa update-nya? Katanya ada asal-muasal cerita lebih spesifik tentang asal dari Sundel Bolong itu sendiri, atau si wanita bolong ya. Jadi kita akan lihat sama-sama. So welcome buat teman-teman nonton live dan nonton replay kita. Absen dulu. Ada Selot, ada Aska, ada Rian, ada Rangga, ada Lily, ada Farel, ada Reza, ada Winston, ada Reza, ada Pangestu, ada Rudy, ada Rizky, ada Mali, ada Konto, ada Lodon, ada Mega, ada Lodon, ada Apel, ada Juruk, ada Tomat, ada AA, ada I, ada UU, ada Kintilidin, ada Nanda, ada Ali, ada Rafael, ada Sri Endang, ada Yavi, ada Rizky, ada Robert, ada Apri, ada Redkis, ada Kurniawan, ada Muhammad Arifin, ada Bikas, ada Firman, ada Farel, ada Naisa, ada Rizky. Chapter select, kayaknya emang gak ada nih chapter select sebelumnya ya. Ada 5 chapter teman-teman ya. Kalau play apa? Are you sure you want to start now? What? New game. Gua gak... Bro, bro, kita gak akan ketahuan kan? Anjir, dulu gak ada kayak gini. Lu tenang aja, kita gak bakal ketahuan. Alur cerita. Tapi mereka pasti mengira dia mati karena bunuh diri. Oke lah kalau begitu, besok gue ke rumah lo. Oke. Dulu gak ada kayak gini loh. Siapa itu? Itulah. Oh, itu si Sundel Bolong. Ini kah asal muasal Sundel Bolong, Alex? Creepy. Anjay, PC dewa. Beda ya, beda ya. Beda alur cerita ya. Beda alur cerita ya guys ya. Beda alur cerita sama sebelumnya ya. Grafik udah mentok belum? Grafik udah mentok ya. Grafik udah mentok ya. Show FPS gak usah. Memori kina kiri sulu kala wasu jemai ta ino sina ino sina sora omo itu. Lo, bro, kita gak akan ketahuan kan? Wibu anjay jagoannya. Lo tenang aja, kita bakal. Siapa dia? Siapa dia? Lagi pula mereka pasti menyeret dia mati karena Mohdi. Gak kedengeran anjay, gak kedengeran. Besok gue ke rumah lo. Oke. Okay. Aduh, copyright kah itu? Semoga copyright ya. Suara apaan dah? Temukan sumber suara. Kan ngelag. Gila, motor metik apa nih? Mio, Mio, Mio. Guys, ada suara guys. Lu kayaknya anak kecil 17 tahun kayaknya boleh nonton. Makin deket suaranya. Dari sana, dari arah sana. Dari arah sini. Dari arah sini. Indomie goreng. Sepertinya dari sini. Sepertinya dari sini suaranya. Astaga, ini serem banget sih. 14 tahun, iya. Sebentar, gue gak fokus nih, sabar, gue takut cuy. Ini apa? Gelas, oke, gelas. Gelas lagi. Oke, bol. Sebentar guys, gue setting tombolnya biar gak ribet ya. Gue setting dulu tombolnya karena ini demulator ya. Piring. Catering, rantang. Rantang. Rice cooker. Ada piring lagi. Piring lagi. Rice cooker. Di kulkas ini, ada banyak aqua guys. Banyak aqua tapi gak bisa diapa-apain, guys. Dimana ya sini kali ya? Gak bisa dibuka.
ada sih? Oh, pintunya. Oh, sini. WC. Oh, gak ada suara. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa di sini. Ah, gak ada suara, guys. Hanya tipuan. Hanya WC yang jorok dan menjijikan yang gak pernah disikat. Dan juga bak mandi yang tak terisi dan ember juga tak terisi. Tapi game ini bagus loh grafiknya. Ini buatan Indonesia loh, Lazy apa Lazy Soft kan? Lazy Trot apa Lazy Soft, guys ya. Oke, lanjut aja kita kesini deh. Kita balik ke kamar, teman-teman mau tidur nih kamar siapa? Ini kamar ayah kita atau kamar ibu kita? Gak ada foto sama sekali, gue bisa masuk sini gak bisa. Oke, gak bisa kemana-mana. Ha, kaget gue. Oke, balik lagi yuk, ke komputer yuk. Si malam-malam ke rumah. Mati lampu di brankas loh. Ada gini, ada yang ngetuk-ngetuk. Ada yang ngetuk-ngetuk di malam hari. Siapakah itu gerangan? It could be anyone, anywhere. Gak ada orang. Gak ada orang, gak ada siapa-siapa, tapi ada yang ketukan. Balik. Oh, kita udah ada apa-apa di sini. Ah! Aduh, apa lagi sih? Creepy, ada suara orang nangis lagi, guys. Grafiknya GG, Bang, kata Marlin. Iya, buat game Indonesia ini GG sih grafiknya. Ini tutup aja nggak bisa ya? Tutup, coy. Dari mana asal suaranya ini hujan? Kamu harus pakai payung kalau mau keluar ya. Jangan keluar, guys. Tunggu tuh suaranya. Suaranya datang dari WC lagi, adik-adik. OMG, Sundel Bolong kembali lagi, guys. Kabur. Kabur sana. Oh my god, segala arah, cuy. Sial. Aku di mana? Ah, aku dibawa kemana lagi nih? Handphoneku tadi mana? Handphonenya hilang. Ah, sial. Aku harus pergi dari sini. Creepy. Buka depan ada, buka belakang ada, buka WC ada, creepy. Cringe, enggak cringe dong. Creepy. Nah, ini kan yang awal-awal ya. Ya ini mah main ulang dari lah. Ini mah ngulang lagi, guys. Gue udah pernah. Iya gak sih, ini ngulang gak sih? Ya ini ngulang ya. Oh, tapi ada yang beda, teman-teman. Gak ngulang-ngulang banget deh. Kayaknya ada yang beda deh. Lihat-lihat apa ya. You mount Himchil, Shotgunner, dan M-chan. The Zuhal Rivani official channel. Ih, promosi dia. Promosi dong. Kemarin tuh masih demo. Ya gimana nih, guys? Ulang apa enggak apa-apa nih, ulang nih. Ini kemana ya? Wah! Oh iya benar, di sini ada lampu jatuh. Ya ini mah ngulang lagi, guys. Voting deh, ngulang lagi. Tapi gini, guys, sini, guys. Siapa tahu di next ada yang baru ya, walaupun ini perjalanannya sama ya. Siapa tahu, guys, ada ini, guys. Ada update baru mungkin, ada alur cerita. Ah, ini gue udah tahu nih. Nih, gue tahu nih di sini. Lihat ya, siap. Lihat, guys. Ah, bener kan sama? Gak bisa masuk, anjir! Masih sama aja seperti dulu ya, guys ya? Ingat gak yang dulu? Thank you.
kecil gak nonton, ini bakal serem banget, tau-tau ke jump scare nih. Gue bilang anak kecil jangan nonton, kaget-kaget kan? Gue bilang anak kecil jangan nonton. Meninggal kan? Gak bisa diambil cu. Kaget gak? Oke kita speedrun aja, speedrun ya. Kok gak bisa masuk lemari ya? Kenapa ya biasanya bisa masuk lemari guys? Aku kaget hampir mati kata Rizal. Sorry ngagetin. Bentar. Nah. Kaget lagi enggak? Oke, sebentar ya. Kok enggak bisa masuk lemari? Sebentar gua belajar masuk lemari dulu, cuy. Dulu tuh bisa masuk lemari kalau enggak salah. Kenapa jadi enggak bisa masuk lemari ya? Gak bisa ditutup cok. Oh bisa, lemarinya beda. Oke nice, gue speedrun ya. Semoga nanti sundel bolongnya gak joget lagi ya. Oke gue balik lagi cuy. Hati-hati guys, anak kecil jangan nonton. Bang aku takut ya, nontonnya sama orang tua ya. Gue peringati sekali lagi, ini sundel bolong salah satu misteri paling serem di dunia perhororan dunia perhororan Indonesia. Jadi anak kecil di bawah 15 tak. Eh anjing goblok tikus, sorry. Gue lupa di situ ada tikus. Oke, ini kalau enggak salah buka kunci di sini. Ya, tunggu bukanya. Sebentar, ini gimana ya? Lupa gue. Ini apa? Ketika itu kampusku sedang mengadakan sebuah pentas seni dan acara tersebut ada di lantai 1. Kebetulan aku ada di lantai 4 dan aku sedang menuju ke lantai 1 untuk menyaksikan pentas seni tersebut. Ketika dalam perjalanan menuju lantai 1, aku melewati sebuah ruangan A, di mana ruangan tersebut terkunci dan di dalamnya ada sebuah proyektor. Ketika aku melewati ruangan A tersebut, aku melihat proyektor tersebut hidup sendiri, tetapi dalam keadaan mati hidup atau berkedip-kedip dalam waktu 3 detik. Setelah melihat kejadian itu, aku pun bergegas lari menuju lantai 1. Setelah sampai aku pun bertanya kepada temanku, di mana lantai 4? Ruangan A yang sedang menggunakan proyektor tidak? Lalu temanku heran menjawab menggunakan proyektor. Ruangan A itu dikunci jadi tidak ada siapapun yang bisa masuk. Aku pun terkejut. Bagaimana mungkin proyektornya hidup sendiri? Lalu siapa yang menghidupkan proyektor tersebut? Temanku menjawab di ruangan A memang angker. Apa sih bacot anjing? Apa sih cok? Gak jelas lo gitu. Apa lah gitu? Tapi creepy sih proyektornya nyala sendiri lo. Proyektornya nyara sendiri guys. Harus mencari alat untuk membuka. Aneh, gue udah buka nih. Apalagi ya, gue gak sabar mau chapter selanjutnya guys. Ini soalnya pengulangan ya. Wah anjing kaget gue goblok. Oke absen dulu mau mungkin aku mbak. Ah, gila dia lambat. Dia lewatnya gitu coy. Lewatnya gitu. Oke absen. Itu mah pengulangan. Iya pengulangan. Tapi ada yang baru-baru yang kemarin tuh demo rupanya. Ada Andra, ada Fadir, ada Hilmi. Gila jalannya serem banget ini guys. Dia jalan begini guys. Bayangin loh, kita ngelihat ke depan lalu dia jalannya dari samping begini. Creepy enggak? Masih kurang creepy apa itu coy? Bocil kamera blur menyerang kah? Oke lanjut. Cepat mau speedrun malah banyak bacot mainnya gue sumpah dah. Jangan bawel lah Brando, langsung aja speedrun. Anjir, perasaan dulu nggak ada deh itu. Aduh, kok dia ada lagi sih di situ? Anjir, nggak bisa. Sorry toxic. Lo. Gila, tulangnya kelihatan, teman-teman. Lo. Tulangnya kelihatan, lo. Kizuyomori kondo meme kisakuri. Gambarnya ganti.
Omo ini kasinoru kanito klau yo asena yo ni inaki nasi dusu inomi. Guys, kalian mau gak bantal begini tapi gambarnya bukan cewek tapi Reza Winston guys? Mau gak guys kalian punya bantal begini tapi Reza Winston? Yang ini gue tahu nih, ini terkenal ya, ini yang terkenal-terkenal gue kasih tahu ya. Ini terkenal KL, ini gue gak tahu. Ini Hatsune Miku, ini Deborah, ini Demon Slayer, ini terkenal juga, ini favorit gue juga. Dan ini ya, apa ya, siapa ya? Jordano. Dia namanya kayak cowok ya, coba kusin dulu deh. Wah apa ini ya, ini ada apa ya? Ntar gue lupa. Pocong. Creepy dari samping begini. Jangan-jangan orang yang tinggal di sini menjadi pocong. Wah. Di depan, guys. Ini gue mau ngapa tadi? Hah! Tunggu sini. Baka. Ini apa namanya yang nanya apa sih ini? Apa namanya? Opa pop para pop pop para pop pop para pop para pop para pop pop para pop pop para pop pop para pop pop yang mata sakino ina irai una gitu lagunya bukan sih? Opa, aduh narah, jangan di sini guys, kelamaan guys. Gue terlalu banyak basa-basi guys. Ah ini gue tahu. I know. Gue tahu harus ngapain di sini guys. Ada surat. Tadi gue bacain lagi ya. Aduh, bocil plastik menyerang kalian. Iri dan dengki banget sama kegantengan opa-opa itu. Ketika itu kampusku. Sebentar, gue baca. Wah, jangan guys. Sorry guys. Ini nggak bisa gue baca. Ini terlalu mengerikan. Nanti gue takutnya mempengaruhi pikiran anak-anak yang di bawah umur ya. Jadi nggak usah gue bacain ya. Itu agak creepy di situ. Oke, ada toilet, ada bak mandi lagi yang tidak terurus dan kotor. Ini kemana ya? Gue lupa deh. Kalau nggak salah ke sini ya. Harus mencari alat untuk membuka. Anjing goblok. Sorry toxic, cok, nggak bisa dibuka, cok, sumpah, cok. Cok, alatnya di mana ya? Bang, tamatin, iya Rian, sabar. Di mana ya itu ya, alat ini ya, alat. Nggak bisa dibuka. Oh, kesitu kali? Di kamar wibu? Cuy, kok gak ada ya? Di kamar opa ya? Sebentar, gue cek di kamar opa deh. Kuncinya di mana ya? Where is it? Kamar opa. Cari guys. Apakah gua buta map? Apakah ada yang terlewat sama gua? Ada ya? Kok gak ada ya? Ini kamar itu deh, bener deh. Ini di kamar ini deh, seinget gua waktu di demo ya. Tutup, cok. Tuh, bantuin dong.
Cari baik-baik ya. Harusnya di kamar yang itu terakhir. Di kamar Wibu, ha? Balik lagi kamar Wibu, serius? Ah, lu bercanda, sumpah. Aduh, lazy me. Please dong, disini dong. Oh, ini dia bener-bener. Gue gak tahu ini kamar apa namanya ya. Pokoknya kamar yang baru. Oh, tadi kan ketutup ya. Jongkok. Bisa jongkok gak? Ambil, please. Ambil. Nyari apa, Pak? Udah. Oke, sabar. Diam. Jangan bikin gue panik. Sabar. Edda lama bet. Ya elah. Buruan. Iya, sabar Rizky. Suaranya makin deket. Oke, last one. Terakhir. Cepet, kocak. Udah ngebut banget, kocak. Sabar, kenapa? Kagak mau lewat. Ya, nice, kita lolos ya. Bang, ini chapter berapa? Chapter 1. Nice try. Lama cuy, keburu setannya keluar. Itu bukan gue yang gerakin kok, itu komputer yang gerakin, Dek. Aduh. Yaudah, yang ini gue baca deh kalau kalian bersikeras ya. Ini cerita dari temanku yang sedikit konyol dan aneh setiap dia buang air besar di toilet, berak di toilet. Nah, Upkiller kah? Temanku kebetulan berada di kampus yang sama denganku. Ketika itu temanku ada di lantai 3 dan dia sedang merasa sakit perut mau beol. Dia bergegas ke toilet untuk buang air besar. Saat dia buang air besar, dia merasa aman-aman aja. Dia tidak merasa mengalami hal aneh apapun saat dia buang air besar. Setelah dia selesai buang air besar, dia pun keluar dari toilet tersebut. Saat itulah kejadian konyol dan aneh pun terjadi. Tiba-tiba dia berada di lantai 8, teleport ke lantai 8, dan dia tidak menyadari kalau dirinya telah pindah ruangan dari lantai 3 ke lantai 8. Dia benar-benar tidak menyadari kalau dia telah dipindahkan teleport oleh makhluk halus saat dirinya sedang buang air. Ini kisah nyata nggak sih? Ini kisah nyata nggak sih, guys? Guys, emang kalian pernah nggak ada yang berak terus ke teleport ke WC orang, guys? Ada nggak? Ada nggak pernah? Kayak gitu deh. Udah ke kiri, dia ke kanan, dia ke kanan. Ada gak sih? Ada legenda, ada Fanul. Teleport. Berak bisa teleport loh. Kita berak di Indonesia, teleport ke Amerika gitu, ke Jepang bisa gak? Oke, gue kabur sini, guys. Nice. Nice, Brando. Lah, kayak deja vu. Aduh, ruangan yang ini, yes. I know, ruangan yang ini susah, cok. Yah, dikunci. Dikunci. Harusnya aku bawa aja alatnya tadi. Iya, kocak dasar. Ini jagoan kita siapa sih? Gina Anjar apa siapa, guys? Wait. Ya! Oke, satu hal yang kita pelajari ya, rupanya setan-setan kayak sundel bolong, kuntilanak, mungkin kelemahannya lemari, guys. Sabar, kita ngomongin dulu. Kalian semua akan mati. Kau akan mati. Dia muter, cok. Rotasinya muter, cok. Dia, cok. Jadi serem banget, cuy. Dia ke kiri. Gua akan ada celah di situ. Gua masuk celah di situ, guys. Kok kelihatan sih? Apaan sih? Apa
sih kok kelihatan ya? Tar, minum dulu, sabar, minum dulu guys. Oke, rotasi dia bermutarkan library ya, memutarkan ini ya, apa apa perpustakaan ya. Bapak kau akan mati, lu yang udah mati kocak. Dia punya, dia matanya di belakang kan, ke punggungnya bolong ya. Apa sih? Gak ngerti lagi lu gua, apa sih, kan ada lemari. Sabar kali ya, sabar dulu ya. Ente kadang-kadang ente dah. Jangan dihidupin senternya, ngaruh ya. Jongkok kali ya, jangan pakai senter. Oke, sorry. Wah, dia bisa lihat gua dari jauh, coy. Gak bilang lucu, dia ke kanan dong. Ada ke kiri, dia ke kiri. Ini dia kesempatan gue, cuy. Sabar. Jangan nafsu, sabar. Tunggu dia lewat dulu. Ada, go. Ente, kadang-kadang ente ya. Jangan diintip. Sabar. Intip dikit. Oke, sabar. Go. This is it, man. Oh, shit. Oh shit, what is that? Oke, aduh, tutup dulu pintunya, bisa gak? Gue gak merasa aman deh kayaknya. Dia gak bakal sini ya. Dia gak bakal sini, cuy. Kita mau nyari apa sih tadi di sini, guys? Oh, ini nih. This is it, man. Jongkok. Hah, akhirnya dapet. Kira dapet, yes. Let's go. Ini apa? Gue baca dulu ya. Oke. Cerita ini dari temanku yang satu kampus. Wah, gue gak suka yang berhubungan dengan basement, horror sih. Udah, jangan. Jangan baca yang berhubungan dengan basement, takutnya bocil mimpi buruk, guys. Ini gue buka aja dulu, biar gue bisa kabur kalau ada kesialan ya. Please, sundel. Eh, sundal. Sundal, jangan lihat sini, sundal. Nice, kaget cuy, kata Dino, kaget, kata pesulap kuning. Oke, okay, nice. Oke, okay, gue buka, kayaknya udah aman. Langsung kita buka ininya ya, kuncinya ya. Nice. We did it, panik, enggak, biasa aja cuy. Cabut. Oh, yang ini, please jangan joget lagi. Please, endingnya jangan salah. Alamak, belok kiri dia, belok kanan nih. Oh enggak. Ketebak. Ketebak. Nice. Udah enggak joget lagi. Oh my god. Guys, ingat gak yang episode lalu, guys? Adik-adik semua? Yang episode lalu nih ya perbedaannya, gue liatin ya perbedaannya. Yang episode lalu yang masih demo, lihat guys, kita kabur ya nih. Gue kabur episode lalu 3 bulan lalu, set. Lihat. Lihat dulu. Lihat. Look forward. Oh, ini update-nya full game. Chapter 2, 3, 4, 5 full game.
Gua kalah apa emang begitu, guys? Nah, gua bingung di sini. Gua bingung di sini. Tiba-tiba berarti ini, guys, yang benar-benar kita nggak pernah mainin sebelumnya. Ini baru nih, ini baru benar-benar yang fresh ya, yang bukan yang tadi sebelumnya itu bagian dari ulur waktu, maksudnya bagian dari demo ya. Ini nih, ini baru nih. Oke, siap-siap, jump scare nih baru. Oke, gua akan coba buka ini. Oke, banyak pasti banyak barang baru juga, teman-teman ya. Ada surat lagi. Aduh, banyak banget horror story-nya, teman-teman. Gak usah gue baca ya, oh buset panjang banget. Yaudah kalian baca sendiri lah ya, kalian baca sendiri ya. Kalian baca sendiri, ini panjang banget. Di Kalimantan Selatan lagi, siapa yang asli Kalimantan Selatan? Nampaknya gak ada apa-apa di sini, teman-teman. Kamarnya bersih putih ya. Aduh, apa sih bucu? Aku takut nih, sumpah. Gak bisa, ketutup sendiri, ketutup. Aku ada Vian, ada Joker Boy, Golden Riches, Keon Gaming, Sped Anera, AOM Alvaris. Siapa sih mereka-mereka itu? Yang bikin gamenya kali ya? Nih, ada cerita serem lagi. Kalian baca sendiri aja, kalian pause-pause sendiri, ini serem soalnya. Ya. Easter egg kah itu ya? Easter egg ya? Gak ada apa-apa di WC. Ini apa nih? Wait. Oke. Gue salah lihat, maaf. Developer nih, kayaknya developer, guys. Wibu nih, Joker Boy nih. Kita belum lolos ya dari tempat. Nggak bisa, itu nggak bisa. No entry, tidak boleh masuk. Guys, ada peringatan. Apakah kamu yakin mau masuk ke ruangan ini? Jangan salahkan kami kalau ada apa-apa. Ini semua hanya untuk hiburan. Sebentar, sabar dulu. Gua bisa ke bawah atau masuk ke sini, guys. Voting dimulai sekarang. Masuk ke larangan masuk atau turun ke bawah, adik-adik. Please jangan sesat, tapi kita voting, ayo. Aduh, ini apa lagi? Kita voting apakah masuk. Ini baru, benar-benar fresh. Yang ini baru, guys. Masuk ke ruangan ini atau tidak, guys? Apakah di sini akan terkuak asal muasal siapakah itu Sundel Bolong? Masuk ke larang masuk, 90%, 91% bocil mengatakan masuk ke larangan masuk. Baiklah, aku akan mencoba masuk sekali lagi. Di bawah 15 tahun tidak boleh nonton. Apapun yang akan menanti kita di sini, gue cukup yakin ini cukup mengerikan ya. Oke, gue akan masuk, guys. Kayak pernah lihat gitu orang-orangnya. Astaga naga. Ntar gue minum dulu, guys. Ntar, guys. So, ini pemersatu bangsa anak tahun 90-an, guys. Yang ini, terutama yang ini ya. Yang bisa sebutin nama mereka satu-satu dari kanan ke atas, terus ke kanan bawah, terus ke kanan dari sini. Hebat, guys. Tulis di kolom komentar, guys. Jadi urutannya set, lalu set, putar bawah, set, lalu set. Sumpah sih kalian emang benar-benar pecundang sih, guys ya, yang tahu nama-nama mereka semua. Juara, maksud gue juara. Benda apa yang bisa membolongi sabun sampai semulus ini bolongnya, guys? Diameter lingkarannya tuh sempurna, guys. Apa, guys? Sabun bolong, guys. Yang bisa apa? Benda apa, cuy? Benda apa, guys? Cabut lah. Cabut gua. Kita mau kabur dari Sundel Bolong, guys, ya. Bukannya mau hahi. Aduh, ini feeling gua buruk sih, fix. Ah, bener kan dia ngejegat kita di sana, guys. Aduh, ini apa, cuy? Banyak banget.
Aduh. Ya, kok hilang? Loh, loh. Lah, kok hilang sih? Loh, loh, gak bisa masuk. Anjir, apaan tuh? Muka apa tuh? Billy Samuel, LW Story, Spider Arrow Channel, Joyo TDG, Mas Lang Yete. Oh, YouTuber kah? Pocong ya, pocong ya, kayak pocong. Gue gak liat dari soalnya jauh banget tadi, guys. Tapi kayak matanya merah gitu. Can I go here? Nope, nope, kita gak bisa ke situ. Ini bisa, oh bisa, bisa di sini. Anjir, apa tuh yang ngejar babi? Fuck! Syukur gue refleks, sorry, toxic lagi, guys. Oke, okay, nice. Ih, kaget tiba-tiba di belakang loh. Tiba-tiba di belakang, sorry, adik-adik. Maaf, toxic lagi ya, sorry ya. Tidak aman kayaknya. Kayaknya udah, oh my lord. Oh, kita harus memecahkan ini lagi, guys. Aduh, nih orang bodoh banget dah, bukannya dibawa terus barangnya ya. Bukannya yang buat. Oh, ini nih, oh deket banget, gampang banget. Oke, okay, nice, easy peasy. Lemon squeezy. Kata Bang Dilan. Oke, sabar. Ah, kayak home sweet home, emang enak. Ada yang bilang kayak home sweet home. Oh, toilet. Ada dua toilet. Toilet cowok, toilet cewek. Oke, gua akan pastinya ke toilet. Cang, cing, cup, belalang, kuncup. Oke, toilet cewek dulu ya. Ini nggak ada apa-apa di sini. Sepertinya aman. Oke, nggak ada apa-apa yang membahayakan. Di sini juga nggak apa tuh. Oke, bukan apa-apa, guys. Aduh, bocil sus, sebenarnya apa sih sus? Kan gue ngecek siapa tuh ada item. Di cowok. Apakah ada sesuatu di cowok? Oke, nggak ada juga di cowok, gelap banget. Parah, gue nggak bisa lihat apa-apa, guys. Santai, kita beri petunjuk Bang Winda. Iya, thank you yang udah beri petunjuk ya. Thank you guys yang beri petunjuk. Ruangannya banyak banget, guys. Waduh, feeling gue buruk nih, ada tegangan listrik, coy. Oke, ada surat lagi, rupanya di game ini banyak surat ya, semenjak di full release ya. Untuk siapapun yang menemukan pesan ini, tolong perbaiki si kering listrik di ruangan ini, karena sering terkena masalah seperti lampu berkedap-kedip, kipas angin mati, dan masih banyak lagi. Tetapi aku lupa di mana menemukan alat-alatnya. Lah, oh. Alatnya rusak. Oh, kita harus mencari ya. Pengganti generator kaset ini kayaknya ya. Oke, hati-hati, Bang. Siap, makasih yang udah bilang hati-hati. Di depan ada setan di depan, ada sundel di depan. Kasih tahu di mana munculnya biar kita enggak kaget. Enggak kena jumpscare dan bocil-bocil enggak meninggal, guys. Aduh, itu nanti dulu deh, gede banget ruangannya. Maybe I can go here. Mungkin gue bisa ke sini, guys. Bentar, ini tempatnya sempit banget nih, enggak enak buat adu mekanik sama si sundel, enggak enak, guys. Apa ini? Aduh, feeling gue kok gak enak ya? Aduh, feeling gue kenapa gak enak gini, guys ya? Dimana ya sekringnya? Oh, ini berhubungan! Oh, tapi itu ketutup. Tapi itu hanya tipuan. Oh, gak bisa, kita bisa. Aduh, kaget gue putih-putih. Anjir, serem banget, cuy. Serem banget, guys. Gelap gini, guys. Enggak. Ini tempat adu mekanik kayaknya. Feeling gue ini tempat adu mekanik, guys. Ya gak sih? Gue harus hafal jalan, cuy. Yes, feeling gue itu tempat adu mekanik. Kemungkinan kita akan kesini ya, karena sekringnya merah ya. Jadi lift, ada lift juga. Listriknya mati. Aku harus memperbaiki. Ada lagi, Davin, Alan, Ryuk, Veteron 22, Banjai. Hanya di Memeluk wanita idaman. Oke, gak toksik ya. Jalan ngagetin, cok. Memeluk wanita idaman. Oh, kunci. Kunci untuk apa? Kunci, perasaan gak ada tempat kunci yang tertutup. Memeluk wanita idaman, guys. Ini kah? Oh bener, ini cuy yang merah ini justru liftnya. Justru kita mau ke liftnya ya. Aduh, ada dia lagi, guys. Aduh, ada si Sundel lagi, teman-teman. Wait. Kayaknya kalau kita mau kabur ke belakang, kita bisa adu mekanik di belakang ya.
Kalau kita adu mekanik. Oh, itu ada lemari. Gua buka dulu, sabar ya. Oke, persiapan kita buka. Kemungkinan kita adu mekanik di sini, coy. Itu apa anjir? Oh, lampu. Yes, kita adu mekanik di sini, guys. Waduh, ini sempit banget tempatnya, parah. Wah, ini feeling. Ini anak kecil jangan nonton ya. Ini bakal ngagetin si Fix. Kalau ada dia pasti ada suara. Kalian semua akan mati. Bentar kan gue bilang? Oke, kita pelajari rotasinya, guys. Oke. Oke. Ini kayaknya harus diadu sama Gus Samsudi nih, guys. Ini, guys. Oke, kita tahu gerakan dia. Oke, gua akan berusaha mencoba terbaik ya, teman-teman ya. Mekanik dia kemungkinan dia akan dari, aduh, dia di mana ya? Dia di mana sih? Sempit banget tempatnya, sumpah. Wah, dia muter di mana, Cok? Aduh. Barbarella! Sorry, restart bang. Ya, gue ketekan apa nih? Itu botol petuin menyerang kah? Gue ketekan, guys. Big bang. Sorry, ketekan. Gak bisa barbar cuy, gak bisa bang. Lu minum apa? Minum es cendol. Gak bisa. Oke, fokus ya. Oke, gue akan ikutin dari belakang. Rotasi dia dari mana sih? Tuh, dia gelap banget lorongnya. Bentar ya, sabar. Gua harus intip dia, guys. Oh, tuh dia. Oh, dia rotasi ke sini. Ini kesempatan gua. Oke, kemungkinan dia akan ke situ. Apa sih? Kok dia ngeliat dah? Matanya jeli banget dah. Dia muter sini, sumpah. Loh. Kok dia ngeliat lo? Coy, susah banget, sempit banget, guys. Gimana ceritanya dia bisa ngeliat lo, padahal dia lagi jalan ke depan gitu lo. Jika Anda berusia antara 18 hingga 35 tahun dan sedang mencari belahan jiwa, nih aku bilang, tidak ada tempat yang lain selain aplikasi ini. Di sini, Anda bisa menemukan seseorang yang baik hati yang mengerti Anda. Saya sangat menyarankan Anda untuk segera download aplikasi ini untuk mencari belahan jiwa Anda. Cok, copyright, cok! Oke, guys, sekali lagi ya. Sekali lagi ya, oke, gue yakin bisa nih. Sekarang bisa, guys. Sorry, maaf.
Sorry, maaf ya. Center, center, mati aja, center, mati yuk. Gue harus ke kiri ya? Sabar-sabar, gue gak lihat dia masalahnya. Nice timing, Brando. Nice timing, perfect timing. Hah, kok kayak buntu, kayak sama semua deh. Astaga naga. Ya Allah. Ya Allah. Oh, sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, guys. Sabar, guys. Sabar, guys. Sabar, guys. Ini ya, di sini ya? Di sini ya? Di sini bukan sih, guys? Kemana ya? Kan kita mau nyari alat ya? Yes, I got yes. Yes, itu fuse-nya teman-teman, gue yakin itu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, kita udah masuk, tinggal keluar ya. Kita udah masuk, tinggal keluar, guys. Sabar, sabar, tenang, tenang. Oke okay, oke okay, oke okay. Oke dia keluar mundan. Dia ke situ, dia kabur, dia ke kanan, dia ke kanan, gua bisa. Apa sih? Ya ampun. Sabar 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 sabar. Dia ke situ, dia ke situ. Oh enggak, kita ikutin dia, cuy. Enggak, gue enggak, dia rotasi ke sini pasti. Gue yakin dia rotasi ke sini, coba bener kan, bener kan. Oke, sabar, jongkok, 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 jongkok. Oke, dia akan muter ke kanan. Kita tinggal keluar ya. Oke, kita tinggal keluar sini. Tunggu, lihat, tengok dulu dia kemana, cok. Oh, dia ke situ, dia ke situ, dia ke situ. Jongkok, jongkok, jongkok. Waduh, nyangkut, anjay. Anjay, dia kemana, cok? Dia sini aja kita. Kita kabur sini aja ya. Oke, di sana dia. Di sini aman, di sini aman. Di sini aman, mekanikin sini aja, cuy. Nice, 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 this is it. We did it, man. Yes. Yes, we did it, bro. Yes, let's go. Let's go, nice, 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 nice. Nice. Oke, okay, ke ruang listrik. Ruang listriknya di sini. Yes, yes, this is it, man. Nice, gigi, gigi. Aduh, di mana ya? Oh, di sini, di sini, di sini. Enggak dong, dia nggak mungkin ngejar di sini dong. Eh, tadi di mana? Yang ruang ada itu-ituan di mana, guys? Di awal ya, di awal ya. Gigi kata Firman, gigi kata Kamis, gigi kata Dirga. Enggak, dia nggak mungkin ke sini dong. Tadi kalau nggak salah di sini ya. Oh bukan, satu lagi, sini sini sini. Ini electricity room, nice. This is it, man. Yes. Yes, yes, yes. Yes, kita tinggal ke lift, guys. Kita tinggal ke lift. Waduh, harus muter ya. Wah, lu gak lucu sih kalau lu muncul lagi di sini sih. Sumpah, gua kesel banget. Sumpah, kalau lu muncul di sini lagi sih, gua kesel banget sih. Gak lucu banget sih. Enggak, aman, 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 let's go. Yes. Gila, liftnya angker banget kayak di pengabdi setan, guys. Gila, sundel bolong yang ini serem banget, cuy. Cepet bang, udah aman, aman, aman. Ah, alur cerita kak, alur cerita. Exxon mau apa nih? Mati kagak dikasih iklan. Wah, belum kelar, coy, chapternya, coy. Bobby Wastaken, Mr. Blaze, Hacker, Himing SG, Diwa Perdana. Lah, kok kayak deja vu, tempatnya kayak mirip, guys. Lah, loh, apa gue salah ya? Sebentar. Lah, mirip tempatnya. Oh, gue bisa lorong sini. Oh, bisa kita bisa lorong sini, guys. Lu minum apa? Minum kopi. Beda, beda ini. Ah! Wek, kalau
kalian kenapa enggak bilang-bilang ada jumpscare pocong di situ? Mr. Slebo Imalando, guys. Kok ada Bang Rijat Imalando, guys? Janji gak Bang Rijat? Lolios, Reza Auditore, Bang Claire, Jack Slee. Oh my god. Rupanya yang di papan tulis hijau ini, teman-teman, YouTuber-YouTuber yang sudah memainkan gamenya dan mensupport. Kok gak ada gua ya? Agak sakit hati juga sih kalau. Kita lanjut dulu ya, lanjut dulu ya. Gak bisa, ini gak bisa. Oke, mungkin kita bisa kesini. Oh bisa, nice. Please jangan jump scare lagi dong, nih banyak anak kecil yang nonton. Loh! Biar kaget gue sumpah. Buntu guys. Tiba-tiba ada batu bata putih di sana, guys. Lu kan baru main, gua udah main kocak yang demo. Adakah sesuatu yang bisa diambil? Adakah item, guys, yang bisa diambil, guys? Loh, kok gak bisa ini gua? Oh, lagi jongkok. Wah, ini adu mekanik nih kayaknya sih di sini. Ini bakal adu mekanik gak, guys? Jujur, guys, kasih boleh bocoran gak? Boleh bocoran gak? Bakal adu mekanik gak di sini, guys? Aduh, gak bisa, gak ada apa-apa. Gak ada, di WC-nya sama semua. Yang ini gak ada ember. Adu mekanik. Semua pintu bisa dibuka, mas. Lah ini beda warnanya. Lah, setiap gedung beda. Harusnya gue mau ngecek sesuatu di tiap laci-lacinya, teman-teman. Harusnya gue cek satu-satu apa tinggal ke depan doang? Kayaknya gak ada apa-apa di sini ya. Oh my god, bener kan, syukur gue ngecek. Dapat door key. Nah, siapa tadi yang suruh buka-buka laci? Siapa tadi yang suruh? Thank you banget. This door is locked. Kayak aku punya kuncinya. Lah, aku udah punya kuncinya. Aku ada Hilmi, ada Firman, ada Zilong. Maksudnya aku udah ambil kunci. Gua udah ambil kuncinya loh. Beda lagi nih, kamarnya yang ini putih, guys. Creepy. Ada Yanto, ada Luluk, ada Iqbal, ada Jainuddin, ada Samarinda. Oke, cukup explore-nya ya. Wah, banyak banget cuy, sumpah. Gak ada habis-habisnya, semua lemari bisa dibuka. Tunggu, gue buka satu lemari deh, siapa tau ada mekanik. Gue bisa tinggal langsung ngumpet situ ya. Udah sih, udah gue explore semua sih, ini gue yakin banget. Loh, mito terakhir. Yo, gue bisa kesitu, lalu kesini. This door is locked. Oke. Nice. Kita bisa ke ruangan ini. Gua akan buka ini aja. Siapa tahu ada mekanik. Ada kunci. Oh, kunci untuk membuka kunci. Kunci. Saling mengunci untuk buka kunci. Nah, berarti gua buka ini. Benar kan teori gua? Waifu kok mayat? Waifu kok cowok? Kasih waifu happy end, bukan mayat. Itu maksudnya apa ya? Itu nyindir siapa, guys, maksudnya, guys? Gue gak ngerti, guys, itu maksudnya apa, guys? Janji tidak mayat dan set end. Ini Pak Anies Baswe, siapa iya? Ini gubernur kan, apa siapa ya? Ini kayak Pak Anies coy. Kayak gue buka. Oh bener kan udah gue bilang apa. Yuk lanjut. Oke, pasti ujung dong. Udah pasti ujung dong. Easy banget, udah pasti ujung dong. Aduh, lorong ke basement, guys. Aca, kaget. Oh shit, ini tempat baru. Man, backroom kah?
Oh my god, ada ruangan basement di tempat ini. Ada basement bawah tanah, guys. Waduh, waduh, kok tambah creepy ya? Tambah crispy ya? Tambah creepy ya? Wait, wait, wait. Ada orang di situ. Tunggu, wait, wait. Wait, siapa itu? Siapa itu? Tunggu, tunggu, gue cek di sini dulu. Gue cek di sini dulu, adik-adik. Uzak. Uzak. Kok dia ada di sini? Woi, Zak. Woi. Zak. Ini gua. Pingsan kayaknya dia. Pingsan Uzak. Pintunya juga dikunci lagi. Uzak. Zak, Zak, bangun Zak. Waduh, kok ada lemari ya? Ini kalau ada lemari ini pertanda buruk nih, gua buka dulu lah. Waduh. Waduh, duh gue gak demen tempat-tempat sempit gini, sumpah. Aduh. Aduh, gak bagus nih. Waduh. Bentar guys, fokus dulu ya. Oh, itu. Itu gak kuncinya. Yes, that's the key, bro. That's the key, man. Yes. Gak mungkin semudah itu dong, gue akan buka ini dulu. Bebek angsa! Masak di kuali! Nona Bita Dansa! Guys, kenapa kalian gak bilang-bilang guys? Kalian mau jebak gue lagi ya? Hah? Kalian mau jebak gue lagi ya? Mau ngagetin gue lagi ya? Kayak gue tau mekaniknya, gue tau mekaniknya. Gue tau mekaniknya guys, curang paus ketekan kocak. Ketekan panik coy. Oke dia ke kanan. Gue bisa rotasi ke sini, gue bisa rotasi ke sini. Aduh gelap banget sumpah dah. Woi. Woi 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 woi. Woi kok dia disana itu sih aku. Apa sih, Co? Cantuk. Co, kenapa di sini lagi, Co? Kok di sini lagi sih? Loh, lah, ah! Nah, bener kan mampus meninggal. Kok di sini lagi ngulangnya apaan sih? Ah! Oke, aman-aman tenang-tenang, gue speed run, gue speed. Eh tadi di mana ya? Lokernya di mana ya? Di sini ya? Nggak bisa ya, nggak ada checkpointnya yang ini ya? Wih, hafal gue cuy. Gue hafal guys. Yang ini nggak ada checkpointnya ya di sini. Waduh, nggak boleh game over dong. Ada kayaknya nggak ada di sini deh. Oke, next, next, next. Tenang, tenang, tenang. Gue speedrun, gue speedrun. Oke, sabar ya, sabar ya, sabar ya. Oke, oke, di sini guys. Hah, masih loket juga, lah. Oh, sini. Oh ini, ujung-ujungnya sini. Lu nggak skip ikannya karena nggak boleh di skip kali ya? Nice try, Bang. Oke, okay, okay, sini ya, sini ya, sini ya. Oke, okay, ada Uzak di sana, ada Uzak. Aduh, gua enggak boleh mati lagi nih, teman-teman. Di sini enggak ada checkpoint. Oke, okay, Uzak, Uzak biarannya bisa enggak sih? Udah biarannya Uzaknya, guys. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Yuk kita buka ini, yuk, buka ini. Oke. Okay. Di sini belum ada. Ingat jalan dulu ya, ingat jalan dulu ya. Nah, ini kan di sini. Nah, sini sini sabar, guys. Kita pelajari dulu, guys. Nah, kita kan dari sini sebenarnya gampang, tinggal muter sini. Lalu kita lurus. Nah, lurus sini, puterin ke situ, langsung ke lemari. Masalahnya rotasi dia. Lah kok udah nongol anjing? Kan belum gua ambil kuncinya. Ya lu enggak adil sumpah. Berak sekebon.
Kan belum gua ambil kuncinya. Oke, berarti kita harus masuk dan keluar ya sekarang ya. Aduh, apa sih Brando? Kan gua lagi pelajari tempatnya. Elah, gak asik banget sumpah. Sumpah gua dijaga gawang fix ini, bener kan? Bener kan dia mainnya jaga gawang, cok. Gelap banget lagi nih tempat, sumpah dah. Ini gak bagus ini sumpah guys, ini gak bagus banget cuy. Ini gak bagus sih, gua gak dapet peluru. Ini bisa gak sih gua langsung, gak bisa cuy. Gak bisa cuy, sumpah cuy. Gak bisa cuy, dia ke situ guys. Oke, dia ke situ cuy. Kayaknya gua bisa langsung terabas ini. Nah, gua mekanikin sini. Ngepet! Oke, nice, nice, nice. Kita lolos, kita lolos. Oke, oke. Kita bisa masuk saat ada dia, kita bisa keluar saat ada dia ya. Kita bisa masuk saat ada dia, kita bisa keluar saat ada dia, cuy. Sabar, 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 sabar. Aduh, apa sih lemarinya dah? Oh, dia muter situ. Aduh, ngehe buntu, cok. Aduh, dia kemana sih? Alamak, siapa? Cok, dia jaga gawang terus. Dia jaga gawang, guys. Oh, dia ke kiri, ke kiri, dia ke kiri. Dia ke kiri, dia lurus pasti. Dia pasti lurus. Lalu dia akan rotasi ke situ feeling gua. Yes, yes. Bener kan? Bener kan? Lalu dia akan rotasi ke, gua akan intip di sini, dia akan ke, ada ke kanan situ. Oke, ini kesempatan gua. Gua akan masuk sini. Dia enggak bakal lihat gua dong. Dia enggak bakal lihat gua dong. Lalu gua akan lurus. Tinggal lurus aja. Oke, nice, nice, nice. Nice, nice, rotasi. Nice. 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 Zak, Zak. Zak. Kamu Zak. Woi, ini gua. Alek. Alek. Kok lu ada di sini? Gue juga enggak tahu kenapa kita ada di sini. Kok tiba-tiba ada di sini aja gitu. Kayaknya kita dibawa ke alam lain deh. Gue juga enggak tahu. Dah, ayo kita pergi dari sini. Kita cabut dari sini. Oh, kita nolong Alek, cuy. GG kata Abdul, kata Firman, GG, let's go. Ya jalan bercabang. Nah, jalan bercabang teman-teman. Eh gimana kalau kita mencar? Gimana kalau kita mencar? Ambil jalur kiri, kamu ambil kiri, gua ambil kanan. Kanan. Nanti kalau lu ketemu jalan keluar atau jalan buntu, lu balik aja ke sini. Oke, okay. Kita berpencar sama Alek, teman kita Alek. Oke, oke. Aduh lagi, ya ampun, udah tahu begini malah mencar, kocak banget dah. Hah, ini udah ganti chapter? Emang ini udah ganti chapter? Serius? Ini udah ganti chapter, guys. Coba, coba, coba ya, coba ya, coba ya, coba ya. Emang ini udah ganti chapter? Sebentar, gue komen menu bentar, guys. Wow, this hero looks so cool. I'd pay for. Udah ganti chapter, coba, coba ya, coba ya. Bentar, 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 bentar. Panjang juga ceritanya. Lah, gue chapter berapa ini? Gue chapter berapa? Chapter, oh yang tadi 3 lift. 1 rumah, 2 ini. 3 lift, 4. Oh, gua chapter 4, gua chapter 4. Gua chapter 4. Loh. Gua chapter 5. Oke, halo guys. Halo sobat fitnah, ketemu lagi sama aku di channel RT Petlit Peramal. Gua chapter 5, cuy. Gua chapter 5, udah. Sebentar guys. Gua enggak nyangka udah chapter 5, gua kira masih chapter 4. Ya jalan bercabang. Nah, bener iya ini chapter terakhir. Eh gimana kalau kita mencar? Lu ambil jalur kiri, gua ambil jalur kanan. Nanti kalau lu ketemu jalan keluar atau jalan buntu, lu balik aja ke sini. Jadi ntar kita bisa jalan bareng. Oke. Okay. Sebentar guys. Ntar ya, ntar gua mute mic bentar ya. Nah, tim, nih, gue nggak tahu bakal tamat secepat ini.
lu udah nyiapin drama belum? Hah? Belum? Udah mau tamat, cu. Gak ada persiapan sama sekali. Ya tapi gimana, gamenya udah mau tamat. Tamatin aja, tanpa drama. Ntar bocil-bocil pencinta, pemuja, penyembah drama kecewa, cok. Ya udah, gue bisa cut sekarang, gue bisa udahan sekarang. Kita sisain satu episode, terus kita lanjut lagi kalau siap, udah dramanya siap. Nggak ada, udah nggak apa-apa, tamatin aja nih. Ya udahlah. Ya udah, lu ngecewain bocil-bocil pencinta penyembah drama lu berarti lu. Tes. Oke, udah nyala belum suara gue, guys? Udah nyala belum suara gue? Udah nyala ya? Aduh, ini makin serem sih, guys. Sumpah, guys. Udah nyala. Udah, bang. Udah nyala, bang. Tadi ya, gue ngomong, ntar ada ini, mau pesan makanan. Ngeru temen gue pesan makanan. Kita masih di basement, ya. Masih di penjara, adik-adik. Yah, jalan buntu. Ya, jalan buntu, cuy. Lagi aja, kalau harus balik, cuy. Ah! Usak kenapa tuh? Hah? Usak! Usak teriak! Loh, kok kita di sini? Hah? Usak? Wait, Usak, where are you, Usak? Oh shit, Usak jatuh kah? OMG, gila, ruangannya banyak banget, guys. Guys, kita di labirin penjara, ini penjara kah? Penjara bawah tanah, zaman penjajahan Belanda atau Jepang? Hah, ini, guys? Portugis, aku bisa tarik ini. Gua harus nyari alat untuk bisa mengkaitkan ini lalu ditarik. Oke, agarit. Tapi di mana? Di mana alatnya? Wih, tempat sebesar ini di mana? Kemungkinan di mana, guys? Tempat sebesar ini, guys. Ini kayaknya tempat jajahan Perancis atau Jepang atau Belanda ya. Ini struktur desain apa ya? Negara apa ya? Sini kah? Nggak bisa. Guys, kita harus cari alat, guys. Sini kah? Nggak bisa. Penjara nomor 2. Balik lagi. Jepang dan Belanda kejam. Yang paling kejam dengar-dengar Jepang, guys. Ini kan tempat awal ya. Ini tempat masuk. Nah, gua ke kanan. Kanan tuh jalan gua sendiri, apa gua balik ke sini? Mungkin kita bisa balik ke sini nyari barang. Turun ke bawah, bang, lompat. Coba gua buka satu-satu ya. Mungkin ada yang bisa dibuka. Mungkin ada yang bisa dibuka, guys. Enggak ada. Ini enggak ada. No. Sudah pasti ruangan tadi, teman-teman. Sudah pasti ruangan tempat yang ada lubangnya, guys. Karena di sini nggak ada yang bisa dibuka. Pasti ada yang kita lewatkan, teman-teman. Turun, masa turun sih? Nggak bisa turun loh, nih. Nih, aku turun ya. Tertik. Coba lompat. Nggak bisa. Ah, gue cek dulu satu-satu. Cek baik-baik ya. Tutup. Nah, jalan masuknya cuma ada di sini. Or di sini. Di sini tapi nggak ada apa-apa. Ya, di sini nggak ada yang bisa diambil. Bocor utama menyerang, Kak. Oke, di situ ya alatnya ya. Nah, berarti kita balik lagi ke ruangan ruangan yang ada itunya. Itu keren ya rupanya ya. Aduh, bocor utama menyerang, Kak. Kita taruh di sini. Nah, kita putar. Set. Oh, di dalam bawah tanah ada bawah tanah lagi, guys. Di dalam bawah tanah ada bawah tanah lagi, cuy. What the freak is this, man? Ini ke asal usul Sundel Bolong, guys. Wait a minute. Kita ke atas lagi. Lah! Lo.
Teleport seperti surat kedua yang kita baca. Wah, ini aduh mekanik fix, gue gak demen banget cuy. Wah, ini gede banget lagi tempatnya, cok. Tapi enak sih, kalau gede gue masih bisa gerak guys. Kalau sempit yang susah. Wah, ini fix aduh mekanik terakhir kayak ini. Wah, ini aduh mekanik terakhir cuy. Gyota Akamatsu, Dedi Merdeka, Rido Senpai, Ebo, Ryuhir. Awas bang, kata DJ Balang, kata Gilang. Wah, ini aduh mekanik sih fix nih, tempat gede begini nih. Hari-hari aduh mekanik mas Sundel Bolong ya guys ya. Ada Ryuhir loh, kawan gua loh itu. Wih, apa itu? Apa ini? Oh, ada lagi. Subur Gaming, kawan gua juga. Minjua itu. Afif, Bang Apip, Bang Obit, Play With. Kenapa ya? Udah dari ratusan YouTuber kenapa enggak ada gue ya? Perasaan gue main yang demo juga dah. Kenapa ya? Bang Apip ada loh. Ada Bang Obit loh, kok gue enggak ada ya? Ya sedih gitu loh. Ya sedih, agak sakit hati sih jujur, agak sakit hati guys jujur guys. Siapa lagi nih? Baigung, Dark Travel, The Ole Kid, Forest Kagama. Lala. Ice Dev. Ah, siapa tuh? Ada bapak-bapak, guys. Please, papan terakhir ada gua, please. Bro, tolongin gue, bro. Keluarin gue dari sini. Kok? Bro. Cok, gua kok gak di tengah, cok? Keluarin gue dari sini. Tapi gak apa-apa, it's okay. Yang penting ada, guys, ya. Yang penting ada, guys. Bersyukur, guys. Enggak iri. Oke. Enggak iri, guys. Enggak iri teman-teman, ya. Sebentar. Banyak maunya. Sabar. Itu siapa yang di situ ya? Sabar guys. Wait. Sabar. Bacot. Bro. Tolongin gue, bro. Bawel. Keluarin gue dari sini. Bro. Tolongin gue, bro. 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 Keluarin gue dari sini. Bro, tolongin gue bro. Keluarin gue dari sini. Sabar dulu guys. Sabar mau lanjut alur ceritanya, sabar. Sabar dulu guys. Keluarin gue dari sini. Iya sabar, nanti dikeluarin. Bro. Nanti dikeluarin, iya nanti dikeluarin. Sabar sebentar ya, sabar dulu. Nanti aku keluarin, tenang. Sabar ini. Bro, tolongin gue bro. Keluarin gue dari sini. Iya, nanti dikeluarin. Tolongin gue bro. Nanti dikeluarin, sabar. Sabar. Keluarin gue dari sini. Bro, tolongin gue bro. Oke, okay, ya, keluar ya. Tolongin gue, bro. Keluarin gue dari sini. Bro, tolongin gue, bro. Keluarin gue dari sini. Bro, tolongin gue, bro. Keluarin gue dari sini. Bro, tolongin gue, bro. Keluarin gue dari sini. Oke, kita lanjut ya.
Bang, gak boleh iri ya. Gak boleh iri, coy. Gak boleh iri, dah. Iya. Di tengah, iya, Bang Re, Bang Miok di tengah, gue di pinggir ya. Ada Bang Winda Basudara, Bang Korigor, Bang Erifer, Bang Aci Gamespot, Bang Miok. Let's go. Let's go, keluar. Iya. Bro. Iya, Uzak. Ini Uzak mukanya, cok. Keluarin gue dari sini. Iya. Bro, tolongin gue, bro. Keluarin gue dari sini. Let's go, keluar. Apa bisa di dalam sini? Bro, tolongin gue, bro. Iya, ini mau ditolong. Keluarin gue dari sini. Gue gak bisa buka. Pintunya dirantai. Aduh. Lo cariin alat apa, ke? Gue gak mau terjebak di sini, bro. Iya, Zak. Yaudah, lo tunggu di sini. Uzak, beban, Uzak. Aduh, ini fix, adu mekanik, fix. Fix, please, kekuatan Bang Regi. Berikan aku kekuatan adu mekanik. Melawan. Wah, ini ada lemari nih, fix nih, adu mekanik, fix. Gak tahu dia dari mana ya. Fix dia, ini. Wah, ini adu mekanik, fix. Guys, di mana, guys? Oh, ini bro, gampang banget, anjir, langsung nemu. Jago banget gua. Oh, dia mekanik ke kanan, dia. Aduh, dia mekanik. Lulu, wah, jaga-jaga. Oh, dia kemana, cok? Kesempatan gua, bebasin Uzak. Wah, lu gak bercanda lu ya. Wah. Wait. Sudah, sabar. Kok jadi kecil gini sih, Cok? Apa sih? Emulator gak jelas banget dah. Wait guys ya. Jadi mekanik ke situ. Okay, this is my time to shine, baby. Come on. Come on, nyangkut mulu dah! Sabar. Nampu. Oke, gue tahu rotasinya, gue tahu, guys. Aduh, dia di mana, cuy? Sabar, guys. Ada lemari deket situ, emang iya. Serius? Please, lu ke kanan aja, please. Bisa ke kanan gak? Bisa ke kanan, tolong, bisa gak? Please, jangan ke kiri, please. Oh, udah sana aja, cok. Mana, cok? Lemari, cok. Ngehe, ini nyangkut mulu di sini dah. Oh iya, bener. Uzak lu beban, sumpah. Ke kanan, please ke kanan dong, jangan ke kiri, Neng. Ke kanan. Yes, go there ya. Yes, jangan balik sini ya. Yaelah, bos! Apa sih, bos? Apa sih, sumpah dah. Ini sundel bolong, sumpah dah. Kanan, please, sana aja, nah, pinter.
pinter lu ya, tumben lu pinter ya. Tumben lu pinter, sumpah lu ya. Oh. Tepat! Ayo cepat cepat cepat, kita kabur dari sini nih. Oh, animasi cutscene, cutscene, cutscene. Lu. Untung cuma mimpi. Untung cuma, astaga naga. Aduh, siapa lagi nih? Mimpi kah? Oke, enggak, aman. Jangan bergerak. Kamu saya tangkap. Bang Agus Ali dari Lazy Soft Studio. Oh, kok ada polisi ya? Kenapa ada polisi ya? Kenapa ada polisi ya? Ah, gua tahu guys. Enggak nyambung mata kau, enggak nyambung. Yes. Tadi nama yang paling atas siapa ya? Yes, awalnya kan ada dua anak, dua pria mendorong wanita, wanitanya jatuh. Rupanya jagoan kita adalah murderer. Rupanya guys, ih gege loh, ini keren loh alur ceritanya loh guys. Jagoan kita itu adalah murderer ya, pembunuh ya. Aduh, gue bilang gitu kayaknya dolar kuning deh. Wah bagus sih, Sundel Bolong Revenge full version. Tepuk tangan guys. Serem bang, serem kata Kling Force. Wah ini keren banget sih guys, ini keren banget teman-teman ya. Bocil mulai menyerang kah? Penantian 3 bulan yang sangat worth it ya teman-teman ya. Keren sih, keren guys. Gue mau kasih shout out buat Lazy Soft Studio yang udah membuat game. Gila, 3 bulan alur ceritanya makin jelas guys, Sundel Bolong Revenge ini. Semoga game-game yang lain juga nih update ya. Inner Eye, Labirin Sundel Bolong, Labirin Pocong teman-teman ya. Jadi thank you buat pace-pace enggak, bukan bahasa guys. Keren. Developer Indonesia makin maju, makin GG. 4,5 review dari 100.000 download guys, kita bikin 4,8 nih, gue suka guys. Mekaniknya seru, alur ceritanya seru, spookinya dapat. Gue kecewanya ya itu tadi kenapa gue nggak di tengah ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Tepuk tangan buat developer Indonesia, Lazy Soft Studio. Ditunggu update-nya buat game-game lain, terutama yang ini sih. Gue paling menantikan yang ini teman-teman ya. Ya Inner Eye. Oke. Okay? Apa sih bocil Agus? Bacot bocil Agus. Oke, jadi kita udahan dulu teman-teman. Beneran nih, nggak ada persiapan, nggak ada kostum gitu nggak ada. Oh ya, udah nggak usah. Oke, yang ketik maju terus developer Indonesia pakai emot. Bang, gue belum nonton ending, udah mau ending, nonton di replay aja ya. Ini speaker gue lagi bermasalah, kayaknya guys lagi ada suara krek dari tadi. Bang, abis ini main game apa? Main game tidur, game turu guys. Maju terus developer Indonesia pakai emot. Jadi gitu ya rangkuman sedikit, rupanya dua jagoan kita itu sebenarnya satu lagi kan si Uzak si beban, satu lagi kita. Kita Uzak, ada Alex kalau enggak salah. Kita itu rupanya yang membuat wanita ini meninggoy dan dia menjadi hantu gentayangan, teman-teman ya. Creepy based on true story. Oke, okay, thank you ada Davi, ada Rapil, ada Janka, ada Putra, ada Sherly, ada Amef, ada Yoga, ada Amirul, Adis, Nabila, Dika, Fitria, Darren, Martin, Nurhayat, Jejes, Yuri Kamantoro, DJ Baga, Sandi Pratama, Mahasiswan Deso, Zio Dimar, Hadi MC. Kalau yang lain update kasih tau gue guys ya.
Kalau mungkin dari developer Indonesia ada yang update LazySoft sama satu lagi tuh kalau nggak salah Jurnal Malam guys. Kasih tahu gue guys. Gue nunggu update dari game-game horror Indonesia ini guys. Ada Ega, Lord Tren, Algifari, Wendra, Ahmad, Bocil Brando, Anjay, Dava, Yogi, Rul, Aquatic, Kasvila, Jaka, Andra, Ronaldo, Fawas, Randi, Ian, Robi, Alex, Roy, Oyubi, Iklan, Bordan, Bordin, Arzan, Ricky, Channel, Muhammad Helmon, Revi, Nikola, Laitul, Rangga, Yoga, dan Novi Ramdhani, Nikola Sapa, Musa, Ryu, Dede, Kiyomatsu, Nabila, Dika, Eka, Musik, Studio, dan Valevi. Oke, thank you semua yang udah nonton. Sorry kalau banyak jumpscare dan membuat kalian kaget dan mungkin ada yang meninggal dari beberapa kalian dari yang menonton ya. Maaf ya, gue udah peringatin dari awal nih game bakal ngagetin. Sampai jumpa di game berikutnya, yaitu game tidur, game turu. Thank you Brando Wina signing out, bye bye. Thank you Lazy Soft Studio.